jelas tidak dari APBN. Pak Prabowo tidak mengatakan itu dari uang dana pribadinya. Tapi beberapa kegiatan sebelumnya juga, kegiatan sebelum juga, misalnya ada konsolidasi di Hambalang, itu memang bukan dari APBN. Ada pelatihan-pelatihan pembekalan-pembekalan di sama Unhan, Unhas Pertahanan, itu bukan dari dan Kemenhan itu bukan dari APBN. Gelombang pembekalan sebenarnya bukan sekali ini, sudah beberapa kali gelombang pembekalan itu memang bukan dari APBN. Kali ini bukan sekali aja, sudah saya sudah pernah ikut juga sebelumnya di Universitas Pertahanan. Setelah Mas resmi jadi kepala badan berarti ya? Ya pernah juga selama 10 hari, pembicara-pembicara dari luar negeri, dari dalam negeri, ahli geopolitik, ahli ekonomi politik, internasional, ya segala macam. Iya, iya. Birokrasi gitu. Tapi yang setahu saya jelas tidak dari APBN ya.